Oke. Khaled kah? Roger ternyata. Roger jelas. Rogernya lepas loh. Ini gue ngerti sih kenapa alter ego band One One. Iya, padahal kayaknya Sin juga jarang ya pakai One One. Tau alter ego benar-benar mau ngelindungin di belakangnya? Atau justru biar malah mereka ngebuka hero-hero yang imba lagi gitu. Link masih tapi kebuka. Kenapa ya guest star sekarang di Grand Final serius sekali? Beda sekali, kamu lagi pada mikir banget kayaknya. Deg-degan kamu ya? Iya. Pada deg-deg ser ya. Dan seru ini pasti seru. Terbuka langsung diamanin sama alter ego. Bareng sama Yuzhong. Bareng. Dua hero yang bakal kuat banget, bisa ngacak-ngacak lini belakangnya juga. Dan siapapun yang ketemu Barat bakal kabur. Tapi simpelnya sih hero R7 sih ini kayaknya di blok. Hero R7 tapi masih ada Ruby, tapi Ruby udah agak low ya gara-gara dinner. Iya sih pilihan buat R7 nantinya bakal... Link langsung diamankan. Roger dan Link. Berarti Rogernya udah pasti Sin kan? Udah pasti Sin. Nah, dan Khaled tuh kan? Khaled kalau dipegang sama Finn, bener dipegang sama Finn, pasti pola permainannya pasti sama, neken pasti dia orang. Neken ya. Apalagi dia ada Roger. Gini, betul kan? Banget. Alter ego harusnya pick ketiganya ini support. Support apa? Parsia mungkin. Parsia? Tapi kalau dia Parsia gitu ada Link susah juga sih. Valir juga masih bisa. Valir buat Udiel. Ya, langganan Udiel ya. Kayak feelingnya ini Hilda sih dia. Feeling aja sih. Kemarin-kemarin tuh rusuk. Alter ego pick Hilda di last pick. Walaupun kebuka. Iya, biasanya dia di last pick. Ini Pak Valir. Valir. Ini Pak Ibarat. Mauzi pasti. Ya, Ahmad pakai Yuzhong. Udiel langsung pakai Valir pasti kan. Apa ini juga biar dari RRQ tidak melepas linknya ke Sally Boy? Jadi mending dia yang pakai. Bisa jadi. Dan mungkin Lancelot yang akan di-ban atau Hellcard yang di-ban? Lancelot sih Sally Boy. Gue jarang melihat Hellcard-nya Sally Boy. Nah, oke. Okay. Ini udah ada tiga. Tadi dari Nyong sudah, RRQ. Dari Marcia. Apanya? Prediksi. Prediksi. Gue gak boleh lihat draft-nya dulu ya. Ini tiga aja. Itu serunya, Masya. Kayaknya gue feeling ke alter ego sih, game pertama ya. Oke, gue pun juga sama kayak Mars ya, Budi Mongstar. Kayaknya melihat dari tiga aja nih ya. Kayaknya alter ego. Jadi kayak alter ego nih udah siap ngelepas Roger, terus di counter-counter aja gitu. Iya kan? Terus sedangkan Roger nggak buff biru, itu kayak Rogernya harus balik-balik di tengah war. Mungkin. Dan birunya bakal diambil ke Link pastinya. Iya, kan? Iya pasti. Kecuali dan mereka early game-nya berhasil ya. Terus nyolong RRQ. Buff musuh jadi lumayan sulit. Gak harus nyolong sih. Ya. Yang penting dia neken AE dikit aja. Ya aku suka banget sama Baratnya dari alter ego juga sih. Jadi kemungkinan besar ini game pertama RRQ sih. Kalau ditekan abis-abisan alter ego bakal nyampe banget. Dan kemungkinan besar ngambil game satu. Walaupun ini dua hero dari RRQ sih kan kita tahu carry level S. Ya, paling hot. Cuma paling ya. Paling hot. Panas. Panas. Tuh kan seperti aku bilang kan Lancelotnya di ban, Harithnya juga. Hero yang cocok buat Sally Boy. Baxia. Buat Leo Murphy. Leo Murphy. Kalau buat Sally Boy. Yushin Sun. Oh, oke. Okay. Marksman. SS. Yushin Sun. Mati sih dia SS sama Leo. Ya, tapi dia ada Valir sih. Kecuali dia kayak ini Baxia Hayabusa sih. Feeling aja ya. Hayabusa? Baxia Haya diteken sama Khalid. Dia ngambil counter Kufra dari Link. Dari ya? Link sendiri. Enggak bisa. Kufra enggak bisa counter Link. Link tinggal buka apa? Ulti. Malah skill 2 Kufranya cancel. Tapi dia jadi enggak bisa lompat-lompat bebas gitu loh, enggak bisa. Enggak segampang itu gitu. Apalagi Link yang sekelas Albert kan. Okay. Momennya harus pas banget buat Kufra kalau mau benar-benar nge-counter. Tapi chance-nya mungkin agak sedikit sulit untuk alter ego bisa nge-counter Link-nya. Tapi ini kita ngeliat alter ego mereka punya inisiasi yang kuat banget. Mau ke lini belakang juga gampang banget. Malahan yang bahaya Roger-nya jadi. Iya benar banget. Biar RRQ sih dua hero terakhir untuk mereka melengkapi. Dari Link-nya udah, dari damage dealer-nya udah punya. Magical damage. Yudora kah? Kagura. Oke, legendary Kagura dari Lemon. Kayaknya memang Yuzhong sih ini kalau dia udah mau Kufra. Dan Chou-nya dari R7 ya pasti ya. Oke, last pick-nya Yuzhong atau mungkin Nerasasin
Ya, Helcurt mungkin ya kira-kira. Ace, Hayabusa, Yu Sun-sin, Bruno. Mungkin. Wah, berpikir kerat. Udil sampai garuk-garuk kepala untuk kalau Lemon, untuk ada isu ya. Yuk, sayo, yuk, sayo, muka tiga yuk. Yuk. Lemon kalau main Kagura empatnya Eva aja kan. Oke, Yu Sun-sin. Kagura Lemon biasanya sih main ini ya, execute deh biasanya. Flame shot. Atau flame shot. Oke. Antara dua itu. Dari draft nih, Cornet megang siapa nih dari draft? Tetap, kan udah tadi. Tetap. Udah telan. Mas dan juga Papulu. Silakan. Alright, selamat datang di Grand Final NPL Season 6. Ini dia Season 6 Grand Final. RRQ Hoshi versus Alter Ego. Di game pertama lewat Best of 5 series, kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juara baru. Yes, bener banget. Tapi lihat ya, Aramid bakal coba dipaksakan keadaannya oleh para pemain dari tim Alter Ego. Kali ini harus mundur sedikit demi sedikit karena di sana Finn sudah benar-benar membabi buta. Sedangkan itu adalah Lemon di sana bakal mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Murphy. Kali ini bakal coba mundur. Lemon masih sabar. Mencoba diambil, ternyata Little Wonder tidak berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Sorry, tim RRQ. Tim RRQ ya, dan Alter Ego lewat. Sally Boy berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer dan ini adalah hero recapnya di saat kalian mungkin tadi tertinggal. Ini adalah hero-hero yang udah diambil dan juga untuk blue buffnya akankah berhasil diganggu karena Sally Boy menyisakan sedikit lagi SP-nya. Bisakah dia kabur ke bagian belakang? Trashless menyelamatkan. Buff ungunya diambil seorang Albert. Bakal coba dipasangkan Sally Boy dan Miracle Boy kali tiga berhasil mendapatkan satu buah blue buff dan langsung ada stiker Alter Ego. Go, go, go! Dari seorang Leo Morphy. Dan buat kalian semua, jangan lupa di like, jangan lupa di share dan kasih tahu ke tahanan semua sanak saudara kalau Grand Final sudah mulai. Dan tadi juga ada sedikit pantun ya Pak Pulung ya. Sudah mulai-mulai nih keluar dukungannya, boleh sok atuh ya. Yes, benar banget, tapi sebelum itu bakal lihat Leo Morphy bakal coba ditumbangkan tapi ternyata tidak berhasil dan Ahmad ini harus berhati-hati. Dia bakal bisa ditendang dan ternyata Ahmad harus pulang. Dan pantunnya ternyata dari brand ambassador Alter Ego. Apa itu boleh dibacakan, tapi sebelumnya ini akankah terjadi peperangan? Udah ada Dragon Tail, masih cukup pasif permainan. Jalan-jalan sama Kodelwin. Cakep. Alter Ego Mas Win. Wih. Katanya keren. Nanti cari buat RRQ ya. Benar, nanti kita cariin buat RRQ. Jadi buat kalian yang mau titip-titip pesan, mau titip-titip salam ataupun pantun, bisa langsung menuju ke Instagram dari Fauzianskar, Ranger Mas, dan juga Pak Pulung. Dan lihat Ahmad bakal di arah top lane. Bakal coba dipasang keadaannya. Dan ternyata Finn bakal didapat cover splotnya. Terjatuh masih bisa selamat. Gak bisa terlalu banyak. Dibas portal dikeluarkan, Albert setengah darat dan Ahmad harus tumbang. Leo Murphy sedikit terlambat tapi kali ini dia masih bisa selamat. Lemon masih bisa pulang Pak Pulung. Benar sekali, Lemon masih bisa pulang di bagian bawah. Pai mencoba menyudutkan satu player yaitu Sin yang menggunakan Roger. Baratnya sudah sebesar itu, sudah 25 stack yang berhasil dia kumpulkan, dia tahan deh tadi. Link juga udah menemukan posisi dari barat, tapi mereka sepertinya nggak mau terlalu komit karena barat cukup tebal untuk sekarang. Yes, bukan hanya itu aja, kita lihat para pemain dari tim Alter Ego juga sebentar lagi bakal udah siap mengarah ke arah blue buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Spin bakal coba dibakar sedikit demi sedikit. Leo Murphy udah siap di sana, udah ada informasi yang diberikan. Dan ternyata, lihat 2100 darahnya nggak bakal di follow up sama Leo Murphy. Gak mau, cukup sabar tapi malah tertangkap posisinya. Tapi Tyron Rage-nya mengenai Karavina dan Searing Torrent dan berhasil untuk kabur. Dan ingat, ini Best of 5 series. Jadi kita bakal menyaksikan malam yang cukup panjang ditemani oleh Alter Ego dan juga RRQ Hoshi. R7 sudah terlihat posisinya bakal cukup berbahaya. Bakal ditendang salah satunya Sally Boy, masih bisa di dari retribution. Ya tepat, Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mengamankan Blue Bar dan malah berubahkan suara R7. R7 harus pulang. R7 ingin masuk, ingin mendapatkan turtle tapi malah posisinya ke spot, posisinya ketahuan ditelan dengan Detonas. Welcome, selesai sudah untuk show-nya dikeroyok jadi bulan-bulanan mas. Oke, terima kasih Ko Julio. Itemnya tahan sedikit, kita bakal bacakan di mana menuju ke arah Blade of Despair. Oh, sorry, Raptor macet dulu mungkin dari kedua belah pihak, sama-sama junglernya. Terangan itu dari Yuzong menuju ke arah, ini kayaknya Bloodlust ya.
Dan Leo Murphy bakal coba untuk mengeker sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Tidak mau terlalu terburu-buru permainan dari tim Alter Ego dan Arar Kihoshi. Agak lebih pasif kayaknya permainan kali ini, Pak Pulung. Benar sekali, tapi bisa dibilang Sin masih memimpin untuk perolehan gol. Udah ada Tyrant Revenge langsung diajak. Sin Purifan telah dikeluarkan, berubah menjadi seorang serigala terakhir. Mau coba digaruh, Lincoln Post dan ditelan, dilepen. Kali ini Sin harus tumpang dari bottom lane. Berhasil ditumbangkan, udah bakal coba dipaksa Lemon. Hingga cover terjaga kena, dihindari oleh Lord Udil. Baik banget serangan yang dilakukan oleh tiga player, tapi untuk Pai Missile Expert dikeluarkan, dua orang dihajar habis. Mereka pun belum sanggup untuk menaklukkan satu dinosaurus ini. Ya, yes, bukan hanya itu aja. Alter Ego kali ini mendominasi dengan 4 poin yang diamankan. 12.000 net worth dipimpin oleh tim Alter Ego. Wow, Alter Ego mendominasi untuk sementara. Sin pun sudah kembali, ini dia reply by Axe. Nah, kita lihat aja di sini. Udah ada satu serangan yang dibangun oleh Tyrant Revenge yang dikeluarkan. Walaupun Tyrant Rage-nya tadi nggak berhasil mengenai, tapi ternyata Detonas Welcome sudah di-standby-kan dan ditelan, dilepehin, kelar. Opai, memang permainannya luar biasa, tapi Blue Buff bakal coba di-cover oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Udah ada tiga player kali ini, sedangkan R7 lebih memilih untuk melakukan flank, dan dia lihat bakal coba di-cutting. Udil bakal siapkan, ternyata tidak terlihat posisi R7. Dan Turtle Camp by Mandiri sudah muncul. Selibut, wow. Setengah darah. Finn menunjukkan seorang Sally Boy masih di cover Albert. Lihat, yep. Dia mengeker seorang Sally Boy yang setengah darah. Birahinya udah mulai tinggi. Albert harus berhati-hati. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Tempest of Blade untuk defense dari seorang Albert sang Bay Alien. Benar sekali. Tempest of Blade-nya dikeluarkan guna untuk bisa kabur dari area yang udah nggak kondusif lagi. Sementara untuk Turtle terbuka, Detonas Welcome. Lidahnya panjang banget, diputar, dijilat, dilepehin. Langsung aja kali ini tertekan banget, coba diambil dan Sally Boy. The Miracle Boy sudah menjadi Sally Man. The Miracle Man kali ini berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Wow, lagi-lagi Pai menjadi kunci permainan karena tadi berhasil untuk mendapatkan Finn lewat Detonas Welcome. Ya, di bagian bawah ada serangan yang udah dikeluarkan. Sin dikeroyok habis tiga orang. Selesai Sin di bottom lane. Sin tak bisa bernafas. Tadi kasih ampun oleh Alter Ego. Go, go, go. Leo Tastas Murphy juga belum menunjukkan bakatnya kalau kata Bung Cornet. Karena Tastas, legendary Tastas. Belum keluar sejauh ini legendary Tastas yang dimilikin oleh Leo Murphy. Di bagian atas sana Ahmad dengan Cyclone Eye-nya pergi menjauh dari Lemon karena mungkin dia udah gak mau lagi menemukan ataupun memulai pertempuran karena belum menemukan momentumnya ataupun belum saatnya. Ini adalah kedua tank yang sedang naik daun, tapi ternyata di atas sana Ahmad masih mencoba mendapatkan seorang Albert. Albert tak punya energi kali ini, masih nyangkut di atas pagar dan Albert berhasil loncat ke pundakan yang lain. Nyangkut di atas pagar. Oke, ngambillah yang layang kali dia di atas pagar. Daripada di atas genteng kan repot ya. Tapi di sisi lain kita lihat Sally Boy dan Miracle Boy masih coba ditahan. Ini Lemon benar-benar bisa dibilang Araki Hoshi mempunyai 3 asuransi late game. Bakal coba dipaksa, dihajar, seperempat darah, dibakar, masih bisa dihindari. Udil yang bisa dibilang jarang sekali miss dari burst fireball-nya ternyata benar-benar luar biasa. Dan Ahmad ngasih mau lebih, Albert dapatkan Pai. Pai masih coba digaruh, Montes yang dikeluarkan. Albert Sakara Tulmal, seperempat darah terakhir. Flicker mau digunakan, Sin juga harus menggunakan, ada Udil di sana. Udil lagi-lagi menjadi momok yang paling menyeramkan dari tim Alter Ego di early game seperti ini. Iya, dan pas banget backup-an yang dihadirkan oleh Udil. Namun sekarang blue buff-nya berhasil diambil Link tanpa blue buff untuk 2 menit ke depan. Dan mereka pun mundur. Keputusan yang sangat baik dari Alter Ego. Dan ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Wow, bagaikan sayur tanpa garam, bagaikan motor tanpa bensin. Dan Ahmad di atas masih sustain sendirian. Dan bisa dibilang permainan dari tim Alter Ego benar-benar menekat. Udah ada Sky Guardian Helmet dari seorang Baras dan juga Curse Helmet. Dari sisi lain, udah ada Windtalker dari seorang Sin. Dan juga Albert sedikit tertati-tati untuk kali ini menunjukkan Endless Battle terlebih dahulu. Sally Boy berhasil mendapatkan satu buat Turtle. Ahmad bakal ditumbangkan tanpa basa-basi. Lian, satu pukulan ke rahang membuat Ahmad harus tersungkur terdiam. Rahang Murphy kali mencoba untuk mendapatkan seorang Lemon. Lemon masih bisa menghindari dengan payungnya. Oh, Jack payung dari Lemon. Ingat, Lemon menggunakan Kagura. Empat orang bisa AFK. Dan ternyata tepuk angin dari Leo Tastas Morphe. Sally Boy dalam rahang mencoba diajar. Sakit tumbakan. Finn featuring
Albert berhasil mendapatkan seorang Sally Boy. Pedar sekali, Trashless-nya tadi pun belum sanggup dan sekarang diputar dijelah dilepain Detonus Welcome, dikeluarkan langsung dimuntahin lagi, akan kekeluarkan misil expert tapi ternyata masih cooldown, masih sabar. Albert seorang diri, nggak punya energi, dia nggak berhasil kabur dan Albert pun tertangkap. Terlalu offside tapi Shin di sini berhasil mendapatkan satu buah blue buff yang dimiliki oleh Sally Boy the Miracle Boy. Setidaknya Shin berhasil mendapatkan buff-nya. Di arah top lane harus mendapatkan satu turret dari tim Alter Ego kalau mereka ingin membawa game ini lebih lama lagi. Karena bisa dibilang Shin udah mulai cepat dari mulai fisikalnya, lihat garukannya. Ini seperti garukan nakal dari seorang Shin. Terlalu perih, Pak Bulu. Udah gatel di mana-mana, pertempuran seperti yang udah mulai terjadi. Way of Dragon dikeluarkan. Bisa kalian Murphy kabur. Udah ada Bouncing Ball, Ragging, Sandstorm pun langsung menyusul di bagian belakang. Ada Sharing Torrent dan Finn pun harus mengurungkan niatnya. Mengurungkan niatnya, malah Ahmad di sini masih bisa selamat. R7 udah gak punya Way of Dragon. Ahmad bakal one by one situation dengan R7. Kali masih bisa bertahan. Sedangkan di arah bottom lane, ternyata para pemain semua udah siap di arah mid lane. Dan buat kalian jangan lupa login ke dalam game di tanggal 27 Oktober sampai 13 November. Wow, itu dia ya. Jangan sampai lupa 27 sampai 13 November blue buff-nya sekarang akan di-invite dan berhasil diambil oleh Albert OG. Tahu baik kata Renat berhasil mendapatkan dua. Finnya harus mundur, Alter Ego go go go. Tas-tas Murphy telah dikeluarkan kalau kata Bung Cornel. Pai bakal mencoba untuk meng-cutting darah mid lane. Dan lihat di game pertama ini, Alter Ego terlalu perkasa, Pak Bulu. Benar sekali, Tyrant Revenge lompat di bagian belakang, ada R7. Mulai maju semuanya, Trashless mundur. Siapa yang ditelan? Ternyata masih ada Tempo Soblet, Missile Expert dikeluarkan. Gak ada yang berhasil ditelan, tapi kali ini Pai berhasil meng-clear mini dengan cukup cepat. Dan turret didapatkan lagi oleh tim Alter Ego. Red Buff bakal coba dihajar, Finn bakal mencoba cover tapi Retribution dari Sally Boy menyelamatkannya. Mantan Shaker telah dikeluarkan, Shin berada di garis depan dan Pai harus mundur, gak boleh terlalu terburu-buru. Benar sekali, ini sangat baik hal yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka berhasil untuk melakukan defense berlipat-lipat. Ada satu orang di depan, ada satu orang lagi di belakangnya. Pai salah satunya adalah orang yang paling terdepan. Siapapun yang mendekat akan dia backup. Tapi lihat Albert dikagetkan oleh seorang Ahmad. Albert terkejut dan terheran-heran. Di arah bottom lane, Pai masih ingin menyelamatkan turret satu-satunya. Yep. Turret di depan. Yang nggak ada lagi turret di depan dia. Bener juga kan, ini turret pertamanya. Tapi untuk Pai ataupun Alter Ego, seluruh turretnya masih aman, masih bisa mereka pertahankan. Defense yang sangat-sangat luar biasa dipertontonkan oleh Alter Ego di game yang pertama ini. Bener banget, dan Hararki juga sedikit tertati-tati. Bener-bener agak sedikit struggle di menit yang ke-11. Tapi di late game sekali, Hararki bakal bisa nge-burst abis seorang Udil. Dan Udil kali ini di arah late game, mungkin dia tidak punya kesempatan. Yep. Tapi R7 bakal coba dihajar seperempat arah terakhir. Dan Tyrant Red berhasil dihindari. Masih coba dipasang. Ahmad di belakang sana membuka semua warnya, memecah belah hati yang menjadi satu. Shin bakal membalikkan keadaan, mencoba dikarup. Ada seorang Sally Boy. Ahmad harus mundur. Shin damage-nya belum terlalu sakit. Dan ternyata fight-nya masih bisa ditahan. Anarki Hoshi lihat Finn-nya tertinggal seorang diri. Bayangkan, Finn tak ada lagi di samping dia. Dan Finn harus ditumpangin. Anarki Hoshi kehilangan seorang Finn. Kehilangan seorang Finn, kehilangan inner turret. Dan mungkin sekarang akan kehilangan blue buff-nya. Akan menjadi sebuah kesulitan lagi. Lemon dan juga Albert berjibaku di mid lane yang mencoba untuk mengusir. Tapi malah mereka yang terusir dengan adanya Sharing Torrent yang dikeluarkan oleh Valir. Yes, Valir dari Udil, bener-bener sang Raja Api kali ini Udil ya. Ini kalau kata Avatar nih, bapaknya Zuko. Buset, bapaknya Zuko langsung nongol di sini ya Pak. Yes, ya. Bener banget. Berarti di sini di dua belah pihak ada sang Raja Api dan Putra Petir Lemon ya. Ini Putra Petir Lemon juga belum keluar sampai sekarang. Tyrant Revenge udah di charge tapi belum dikeluarkan. Ahmad cukup berani. Bakal coba dipaksa kali ini. Black Dragon bakal dikeluarkan. Yep. Langsung terhisap semua darahnya. Hanya mengusir mundur. Ingat ada Turtle, sorry, ada Lord kali ini, Pak Pulo. Benar sekali, Lord pun udah hadir. Akan menjadi sebuah bantuan untuk masing-masing tim yang bisa mendapatkan Lord tersebut. Tapi Ahmad, ini kalau dalam bahasa gue, too strong, terlalu kuat. Pajak kok kareh bana, ndak ada yang talok buat maja tuh loh, itu mode itu ji langsung kareh bana, nah, badannya. Nah, Iko bana CE 23 udah lihat scene di sini benar-benar diganggu sama Pai. Pai benar-benar masih kuat banget, dia nggak takut dengan para pemain dari tim Anarchy Hoshi. Sedangkan Albert bakal coba untuk mencuri. Ahmad di arah depan mencoba ngalahin seorang S7. Yep. One by situation. Albert mencoba membantu seorang Ahmad. Dua orang akan dikeluarkan lantai sampai ke arah belakang. Ahmad sebelum berubah udah pecah.
tadi ditumbangkan. Satu pukulan terakhir tapi ditukar dengan R7. Harus tumbang. Albert pun langsung pulang dengan recall tas-tasnya Udil. Wow. Coba untuk membakar sedikit demi sedikit. Albert masih bisa loncat. Kali ini gak ada berubah. Albert terjatuh. Tyranus diajar dan Albert harus tumbang. By Alien termakan sang dinosaurus. Dari wow. Tim Alterigo. Sebuah aksi kejar-kejaran yang berhasil digagalkan oleh Leo Murphy. Benar-benar langsung menabangkan Tyrant Revenge. Finn pun diusir mundur. Ada Sin di dalam rerumputan. Lord sudah dicolek-colek oleh Sally Boy. Masih menyisakan sekitar 23.000 HP lagi di dalam tubuh Lord tersebut. Siapakah yang akan berhasil? Lihat baratnya sampai depan. Membuat parameter agar untuk Ararki tidak bisa maju ke yes. Arah teman-temannya. Benar banget, Sally Boy dan Miracle Boy masih berada Leo Murphy. Berhasil mendapatkan satu buah lot. Kali ini Blue Buff bakal coba di reset kembali. Sin bakal coba dikejar oleh Pai. Lihat Pai terlalu semangat dengan lidahnya. Dan Sally Boy udah ada retribution dan gak dipakai. Bakal coba ditahan kali ini. Dan Blue Buff harus coba diambil Sally Boy. Dan ingat, Link tanpa Blue Buff bagaikan aku tanpa kamu. Yang ini membuat Albert sedikit kesulitan. Wow my god. Surprise attack tiba-tiba Lemon. Kita bakal lihat di sini replaynya. Oh enggak, ini replay yang tadi. Ini adalah aksi kejar-kejaran yang Albertnya udah selesai. Nah ini dia Tyrant revenge-nya on point banget. Ada juga Barat di bagian belakang. Mereka berhasil mendapatkan Albert. Bener banget dan lihat ternyata Bapak Lo terhormat bakal coba loncat ke arah ini Beatle. Amat sudah membuka jalan. Udah mulai masuk Leo Murphy-nya. Sin di arah belakang gak bisa mendefend. Amat bakal coba merelakan dirinya. Tapi Amat. Ternyata Duel of Dragon. Sally Boy berhasil menyelamatkan bagian Win of Danger. Masih bisa selamat. Dibalikan keadaan. Albert Tumpah, dan ini bencana untuk tim Ararki. Dan Media yang didapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Harus coba diamankan dan gak ada bisa menahan. Ini dia, Alter Ego mencoba mengamankan game yang pertama. Wow, Media yang didapatkan tas-tas di game pertama. Tepat di best turret dari Ararki Hoshi. Alter Ego menggoyang raja dari segala raja. 1-0 poin sementara best of five masih tetap berlanjut. Yes, benar banget. Di mana tadi kita lihat juga para pemain dari tim Alter Ego benar-benar mendominasi dari awal.